قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in bab. Baca babun lah, jadi mubtada muakhar. Wa babul ibadati as-sawmu. Artinya adalah bagi tiap-tiap sewaktu itu pitu, kata dia. Apa makna pitu? Yani ruai hak yang boleh kita nak masuk gi sapa kepada itu ibadat. Seperti mana pitu rumah jadi luar bagi kita untuk melalui dia tu supaya kita naik duk tahu mu. Dan pitu bagi ibadat itu puasa. Pitu bagi ibadat ialah puasa, kata Nabi. Hakok mana boleh kata puasa ni jadi pitu bagi ibadat? Ya kira kok jalan mana? Ya kira gini, ya kira kok ni. Jadi puasa-puasa ni berapa? Ia telah nama bagi al-imsaku anil muftirat. Menahan oleh seorang akan diri dia daripada makan dan minum aspanya siang hari daripada bulan Ramadan. Tu puasa. Imsak. Tahan. Nah. Itu dia. Maka bila kita tahan diri kita daripada dua perkara sana. Ini hak ulama buat kaji. Lepas tu kita cuba rasa tengok. Bila kita tahan diri kita daripada makan dan minum ni dah. Ia katalah pertama sekali hak kita bolehnya gapo baca jawab. Gapo? Hak ulama buat kaji. Bila kita tak makan, tak minum, hak kita boleh sekalinya gapo? Kalau jawab tu lapar dengan dahaga, boleh jawab gitu. Dah tak kena. Bila kita menahan daripada makan dan minum, benda hak yang kita boleh sekalinya gapo? Walaupun Tuhan tak khabar, nafsu kita ni tupu. Betul tak? Nafsu kita tak galak. Nafsu kita ni tak ligak, tak cergah. Jadi tufu dia panggil. Futur dia panggil. Tufu nafsu kita. Tu cara hak ulama surah. Nah, gak ibadat-ibadat ni. Ya benar hak duk belagak besar sekali bila sebut ibadat. Benda hak belagak besar sekali dengan dianya, nafsu. Mati dia guna setan jadi sebagai jadi penyokong dia. Dia gabung dua tu gak jadi tupu. Jadi gagahlah dah. Tu. Gak untuk kita nak kara turun benda-benda sana tu, dia kata dengan kita puasa. Mana kalau kita puasa, lah pertama hak kita bolehnya ke apa? Nafsu kita ni jadi tufu. Jadi futur. Jadi tufu. Gak bila nafsu tu tufu, pada ketika itulah ibadat ia nak menata naik. Sampai ia tak ada tapai di pun. Tapi kalau nafsu dia tu tajek, ibadat nak menata payah sikit. Walik nak lah ya. Apa dah? Lalu itulah Nabi kata, puasa-puasa ni seolah kata pitu bagi ibadat dah. Pasal apa? Kerana bila kita puasa, ia kata, lah pertama sekali hak kita boleh rasanya, nafsu kita tu tufu. Betul lah. Hey, cuba lepas Zuhur setagi. Kita klik mengaji ni dah. Lepas Zuhur setagi, dia mau ajak kita. Hey, kita pergi jalan kedai. Kita jawab mana? Pakai demo. Kau tak kok. Pakai demo.
Eh, kita nak ambil madu bukit. Oh, muka cik ambil madu. Aku bawa klik sana ni, dia pening, dia gelap mata tak habis lagi. Pasal apa? No? Berak ambil pada subuh tadi sampai ke hari ni. Satu imsak. Puasa, tu puasa. Ha, tu. Jadi ulama kata bila kita puasa ni, langkah pertama sekali ialah nafsu kita tak galak, nafsu kita tu tufu. Pastu ibadat ya duk belagu dengan nafsu tu. Duk jadi tak masuk lak dengan nafsu tu. Gak bila balik nafsu tu tufu, ibadat ya naik dah. Seolah-olah kata puasa ni lah sebagai pintu untuk buka ruang bagi ibadat tu niti naik. Mana gitu? Tu. Ya. Oh, hak Nabi kata, Nabi kata ramahlah. Hak aku tahu ni ramahlah. Orang puasa, ia tak ada habuai daripada puasa ianya. Malaikat dah go dengan lapar. Ramal kam, ya ibarat kam li taksir dia panggil. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Au kama. Nabi kata ramah orang puasa yang tak ada habuai pada puasa dia, malaikat lapar dan dah go ramah sekali. Awak mana? Jadi nak tahu kata setara mana puasa hak boleh suka datu tu. Nah. Kalau kita tengok, kalau kita faham hak Nabi kata banyak tu dah. Tak payah tu kita nak buat beramai tu. Tak payah tu. Kita buat beramai lah nak. Golik orang puasa kat boleh dua kata tu je. Boleh kita nak kata gitu. Golik orang puasa boleh dua kata tu. Boleh apa? Boleh lapar, boleh dagu. Pahala? Pahala tak ada. Sebab apa? Kerana dia tak pandai nak jaga untuk nak tapih wilkat pahala tu. Nah. Tu. Ha, sahabat tu lah. Kamu dah baca dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ni, bawah ni ada ayat dah. Di sisi ahlillah. Di sisi ahlillah, Imam Ghazali tulis lagu tu. Di sisi ahlillah ni dah. Tadbir untuk nak menghasilkan barang untuk buat buka puasa. Itu dikira salah. Tengok demo. Kita petang ni nak makan apa ni weh. Bini kata tahu kita puasa malah dah weh. Makan huduh-huduh jadi ha. Duk kecek dua lelaki bini dah. Oh. Pak Yatai kata tak boleh. Duh-duh-duh. Buah pula kita duduk buat okmik pada pagi tadi. Siapa kena. Buat ha sikit. Nampak tak tu? Itu dia panggil yudabbiru fi amri iftari. Duk tadbi, duk susung, duk kira bercara pada urusan nak buka puasa. Nak makan po, nak buat gula po, nak makan manis po. Itu dikira salah di sisi ahlillah. Imam Ghazali tulis dalam kitab ini. Salah. Lepas tu, hak nak lagu mana? Ikut ada apa lah. Tuan hatam hari ke apa. Tak apa lah. Aku boleh puasa untuk melaksanakan ibadat puasa. Cukup dah bagiku. Buku makan, buku minum. Hak tu serah dia. Yang nak hatam nama, hak tu lah rezekiku. Lepas tu kalau kita puasa kita ni, kita nak main benda-benda tu. Apa benda tu? Ha? Kita nak main benda-benda tu tu kadang-kadang siapa tangga bawa pada bazir katik. Ha, itulah. Maknanya, habuai pahala daripada puasa kita, kau habis, kau lisuh, kau kuruh, kau tak ada, kau tikak. Ha, tu. Sebab tu lah Nabi ibaratnya, kan ramah, banyak. Gitu. Itu nampak dia. Dan pitu bagi ibadat itu adalah poso. Kalau kita nak buat ilat sikit situ boleh. Tanda situ sikit. Dalam syarah dia, dia kata gini. Kerana bahawasa poso itu. Kerana bahawasanya poso itu. Iaitu menahirkan daripada makan dan minum.
maka hasil daripadanya lah, maka hasil daripadanya lah berlaku futur. Ha, tulis bahasa kelima harap. Fo, to, to ni. To, to maksud to, to mata tamir tu. Waw, roh, futur, mana tufu ataupun lemuh. Ha, hasil futur pada nafsunya. Ha, tu wailah itu. Dengan sahabat puasa ni lah, dia kata, kerana puasa-puasa tu ia telah kena pada menahirkan diri daripada makan dan minum pada semayat, pada syahri bagi bulan Ramadan. Dah kata? Ha, maka bila kita menahirkan daripada makan dan minum, lah pertama sekali hak boleh kitanya apa? Ia telah futur. Futur ni apa? Ya ni tufu. Tok guru terjemah kata tufu. Nafsu kita tufu. Bila kita lapar, bila kita dahaga ni, nafsu kita tak galak, nafsu kita tutufu. Gak ibadat-ibadat, ya nak naik takleh kerana nafsu lah duk galak, duk tahariya. Bila nafsu terlemah, bila nafsu tutufu, jadi ibadat ya menata naik hari. Ha, itulah Nabi ibarat poso-poso ni seolah-olah kata pitu bagi ibadat dah. Pada pihak mana? Pada pihak bila dia tu, bila nafsu tu tufu, maka ibadat yang menata serak naik. Ha. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumus saimi ibadatun. Artinya bermula tidur orang yang puasa itu jadi ibadah. Ha. Nampak tu? Hak ni kita nak surah laman. Jadi puasa bagi orang tidur tu, Nabi kata jadi ibadah dah. Ni. Ya pasal gini. Pasal dalam kaedah kita ni, tidur-tidur ni yang panggil masuk dalam benda apa? Eh? Benda haruh. Benda haruh. Nah. Apa dia benda haruh? Dalam mata zubat kata wa khusama yubahu bistiwa'i al-fa'li wa tarki 'ala sawa'i. Nah. Benda haruh ni, yakni benda hak yang bersama di antara kita buat dengan kita tinggal. Kalau kita buat tak ada pahala, kalau kita tinggal pun tak ada dosa. Itu benda haruh. Ya misalnya, supa tidur, supa makan minum, itu benda haruh tu. Tak ada pahala, tak ada dosa. Itu benda haruh, tu syok'an bagi benda haruh dia panggil. Tuan Matai Zubat kata, lakin iza nawa bi aklihil kuwa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Sungguh perkata benda tu benda haruh apabila kita kosak untuk jadi tangga bagi ibadat ke Tuhan. Benda haruh lah. Benda tak ada pahala, tak ada dosa. Tapi bila kita guna dia tu sebagai jadi wasilah, jadi tangga bagi ibadat ke Tuhan, lahu maqad nawa, sabit bagi dia bagi yang telah dia niat, arti boleh pahala. Deh. Ha. Ha sahabat itulah boleh kata seumur tu kita nak bini ya. Kena niat molek tu. Kita nak menikah, nak berlaki, nak bini, kena niat molek. Sebab apa? Kerana menikah kahwin termasuk di dalam benda haruh. Bila termasuk dalam benda haruh, kalau kita niat tak betul, maka sia-sia saja. Itulah Imam Ghazali hajak. Sekuai-kuai kena ada niat pak kara tu. Apa tu? Nak jadi perkahwinan kita tu sebagai jadi wasilah, jadi pelapik bagi ibadat. Boleh faham? Gak ia kata sini, bermula tidur orang yang puasa itu jadi ibadat. Semata-mata tidur ke ataupun tidur hak terhenti di atas niat tu. Ha.
Ya sahabat tidur-tidur tu benda haruh ke? Benda haruh tu apa? Ma wa khusso ma yubahu bistiwa'i. Tu benda haruh. Maknanya tidur hak nak boleh falo, ia kena ada juga telitah dalam hati dia. Aku nak tidur ni tujuannya supaya nak buat bekal untuk semaya terawih malam hari tak mengatup. Aku tidur ni tujuannya kalau tak tidur nanti kena mengupak korang. Aku tidur ni bertujuannya kalau tak tidur kena berkecek sia-sia, tak ada faedah, baik aku tidur. Deh, ambil ikhtiar kita tidur dengan keadaan bersepakai dengan niat, hak tu tak ada syak lah. Ambil ikhtiar lagu tu. Pasal tidur yang masuk benar roh ni. Tak benar roh tak lagi dah. Kalau tak niat jadi wasilah bagi ibadat, tak ada pahala. Nah. Tu kata, bermula tidur orang yang puasa itu jadi ibadat. Yang ni, apabila disertakan dengan niyatil khair. Tu kita tambah itu sikit supaya lepas daripada belaga dengan kata benda roh, benda tak ada pahala, tak ada rasa. Nah. Kata jadi ibadat, iaitulah apabila disertakan dia akan tidur tu dengan niyatil khair. Boleh pahala. Itu dia. Agak kita litah lagu tu lah. Aku tidur ni satunya nak ambil gawi kagah sikit. Tak awak benar ni, tambah-tambah pula lah ni. Ya Allah, panah. Puasa bergetah dari tekak. Masa dia, muka tak ada makan, tak ada minum. Ini dia wayak ke siapa? Gitu. Dan lagi, dan pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdul Qadir. Tak kena baca. Dan pada satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abdul Qadir Al-Jailani. Ia ni orang-orang witamna dianya Sultanul Awliya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ni, ia panggil Sultanul Awliya, raja bagi segala wali-waliullah. Dia ni. Radiyallahu anhu. Dia kata kan? Ia kata naumus so'im. Ini dia kata hadis. Naumus so'imi ibadatun. Wasamtuhu tasbihun. Wa du'a'uhu mustajabun. Wa amaluhu muda'afun. Kita baca-baca tak sah mati hujung lah. Artinya, bermula tidur bagi orang puasa itu jadi ibadat. Nah, pas jadi ibadat kok mana moga tidur-tidur ni benda haruh. Kita tahu sifat ibarat dia. Tidur yang bersepakai ia dengan niyatil khair. Tahu itu habis lah. Nah, dah dia kata tidur semata-mata tidur masuk oleh benda haruh. Benaruh, tak ada fala, tak ada rasa. Kita jawab tu, tidur yang mutalabbisan biniyatil khairi. Yang bersepakailah ia dengan niyatil khair. Aku tidur tujuan nak menjadi cergah semaya terawih malam hari. Aku tidur tujuannya nak tolak terawih 20 rakaat wilpah. Aku tidur tujuannya kalau tak tidur kadang-kadang nak mengupak korang. Wahakazah. Atau semua tu ia panggil niyatil khair. Dan diamnya itu jadi tasbih. Oh. Kita tak kata apa tu dah. Seolah kata kita duk mengucap tasbih dah. Tak kata apa. Dan diamnya, diam bagi orang puasa tu jadi tasbih. Apa makna jadi tasbih? Buat gini. Yani diberi pahala baginya seperti pahala mengucap tasbih. Mana kita.
Nak jadi tasbih kok anak muraya tak ada kata apa. Dan doanya itu mustajab. Allah Ta'ala terima doa dia. Nah. Dan amalnya, amal bagi orang puasa yang dikandungkannya puasa Ramadan. Amal dianya berganda-ganda. Nah, buat hak sunat sama dengan amal fardu. Hak fardu digandakan pada 700 kali ganda. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza dakhala syahrul ramadan futihat abwabul jannah, Nabi kata, wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin wa nada munadin ya baril khair halumma wa ya baril syarri uksur. Qasura yaksur uksur, artinya apabila masuk bulan Ramadan itu. Ha, kita ni hari ni hari akhir dah ni rupa ni. Puasa sebab hari akhir dah ni dah. Sahabat saudara kita yang duduk di Saudi, dia tengok anak bulan semalam tak nampak. Dia tengok dah semalam. Nampak tak nampak. Nah, kemungkinan kita mana ni mata ni kenapa? Nah. Muka tengok, dia pun tengok semalam tak nampak. Lepas tu kita tengok sini malam ni, tak nampak. Lepas tu jangan berduk segera majlis. Ampun majlis ni kalau lelah nak raya mudah nampak. Demo kot berduk ayat kita. Pakar sudah lah, tak sarut kira banyak. Nah, Nabi kata, asyahru hakaza wa hakaza. Nah. Bulan tu wa ima begini isyarat pada 29, wa ima begini isyarat pada 30. Mana kali kita puasa kita raya esok. Arti kita puasa 29 hari, tak ada kena qada. Kali kita puasa kita raya lusa, ha kita puasa juga 30, kena tak ada kena qada juga. Hak kena qadanya raya hari ni. Kita raya hari ni. Ha tu kena qada. Pahal tak ada suruh tengok anak bulan semalam pak kita ni. Saya mau kata kita nak tengok semalam, bukan kita nak turut Mekah. Ha, tu jadi pelik banyak bahasa tu. Turut Mekah muduk dana kalau orang tanya. Duduk sini, apa duduk sini nak turut apa orang sana. Tapi Mekah tengok dah malam, tak apa. Ya istihar tu baik, ya tengok, ya syahadah tengok anak bulan tu tak nampak semalam. Kalau kita petani ni kemungkinan lah esok ni kita raya insyaAllah. Dan doanya itu mustajab, kata Nabi. Dan doanya, doa bagi orang puasa mustajab, yakni diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai fajar, apabila masuk bulan Ramadan itu, maka dibukakan segala pintu syurga dan ditutup segala pintu neraka. Itu kehormatan Ramadan. Dan dirantaikan segala syaitan. Baca gitu. Syaitan ni Allah Ta'ala bubuh rata tiap-tiap ekor. Nah, lebih-lebih lagi syaitan hok tu. Hok biasanya jadi pala pengak tu, hok toke-toke tu. Hok tu kena buh rata. Nah, ada selaki-laki hok biasanya tak pun nak gerak-gerak tu. Hok tu tu tak kena buh rata lah. Tapi dia nyepakak hok ia mari serai kita pun letih juga hok tu pun. Nah, kerana apa?
kerana nafsu duk cadesa lagi nak jadi nak jadi penawar dia tu. Hak tawak-tawak pun bila dia pakak mari serai kita secara ramah, capur dengan nafsu pun duk nak kotu juga. Ha, tu jadi gagah juga. Jadi gagah juga. Dan dirantaikan segala syaitan. Ya sahabat, surah itu tu ada sengah riwayat dia kata gini. Wasufidat maradatus syayatin. Ada sengah riwayat kata gitu. Dan dirantaikan ke segala hak yang lia-lia. Dan hak yang kedebek-kedebek daripada syaitan. Hak tu buah rata. Buah rata hak tu. Maknanya ada juga hak pasal lemah-lemah, hak pasal itu tu, hak tu tak ada berata, ada lepas gitu. Dan menyeru oleh munadi. Baca gitu. Dan menyeru oleh munadi, yakni oleh yang menyeru. Itu mana munadi. Artinya dengan suara mari, kata gini. Hei orang yang berkehendak berbuat kebajikan. Ada seru langit tu. Hei fuak-fuak berhiwa amal kebaikan. Marilah kamu. Ha tu. Halumma. Yang ni uhduru. Isim fi'amah tu. Marilah kamu. Ha mari. Mari kita pakai sisi tangan baju. Marilah kita pakak bersungguh. Marilah kita pakak berkaca. Lebih-lebih lagi kita duduk di hujung sekali ni. Ha, mari. Ha, tu kata marilah kamu. Jadi kena wakah molek tu. Jadi baca kitab orang karuk-karuk gitu. Marilah kamu. Satu terjemah halumma isim fi'amah. Dengan mana uhdur. Ataupun uhduru. Wakah situ. Hei orang yang berkehendak berbuat kejahatan. Ha, mula situ. Waya bari syari. Hei orang yang berkehendak berbuat kejahatan. Singkatkan oleh kamu. Orang yang suka buat jahat ni. Sikap sikit, perekah sikit, pesikit sikit. Kalau tak boleh tinggal langsung pun, perekah sikit. Pesikit sikit, sepuk sikit. Naknya kalau boleh tinggal langsung, oh tu comel sekali. Ha, tu kata, singkatkan oleh kamu. Apa makna sikap? Ya'ni tegahkan oleh kamu daripada berbuat kejahatan. Tak sahlah. Dalam bulan Ramadhan sebulan ni, kita puasa juga bab tu. Nah, bab wak kejahatan ni nak suruh kita puasa juga. Eh. Summa qala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummati lam yujawizu. Kau baca ana tadi. Lam yujawazu maqamu syahr Ramadan. Kita betis kata dulu. Kata dia dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya. Tidak riwayat hadis yang diriwayat oleh Sayyiduna Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi apa lagi buat Sayyiduna? Kita dah. Kalau ayah buat Syekh Romli, Syekh Nur Hajjah, Syekh. Itu dah. Syekh Zakaria Ansari. Ya besar dengan Tok Guru Duk Surah. Ia kata orang tersawah ni. Orang tersawah ni. Ia beradab dengan tok guru dia ni tinggi sangat. Tu kaedah kata sahabat. Nah. Tu dia. Anak murid dengan tok guru ni
ia beradanya supalah dengan sahabat beradab dengan Rasulullah. Tu orang tersahau. Ya orang tersahau ni, tersahau sungguhlah, jangan tersahau pasal celuk-celuk kelo tu tak ada tu. Tersahau bersih sungguh ni dah. Jadi oleh kerana dia ni duk mukhalatah, duk bercampur gaul, duk berlomok gaul dengan tok guru dia ni dah. Dia berasa kata tok guru dia ni ahli syurga betul-betul. Dia tok guru dia ni lah. Dia berasa kata, ni lah pemimpin aku, dia penolong aku. Aku kena gantung dengan pinggir dia semata. Dan kita lah tu juga, kadang-kadang kita hok tak asuk pada tok guru tadi. Tapi kita tak sapa tangga dia ni. Tapi dia ni ni, asabiah dia tu tinggi. Sebab tu lah, dia berani bubuh Sayyidina alik belakang. Apa mana Sayyidina? Dalam kita lihat tafsir, Sayyidina tu mana pengulu kami, yakni mutawalli umurina. Orang yang meretahkan urusan kami, ya. Itu Sayyidina. Nah, apa tu gibuh radhiyallahu anhu? Ke mana tu? Kerana, ini pesta dengar tu urut surah lah ni. Kerana dia kata, bila dia pergi buat kajian sahabat dengan Nabi. Lepas tu yang mewak kajian di Tok Guru dia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ni. Tekah tak ada banyak tak ada banyak gurih mana. Bertekah tak ada banyak gurih. Di segi mana? Di segi ahwaluhum wa ahwalihi. Tekah tak ada banyak ni. Cuma hak tempat tekah, dia menung diterbiah oleh Nabi sendiri. Ia ni diterbiah oleh hadis Nabi. Tekah situ sikit ya. Lalu tu, tengok suasana dua-dua kelompok ni, ia berani kata radhiyallahu anhu. Tutup usrah lagu tu. Walha radhiyallahu anhu ni gelaran ni untuk sahabi. Tapi tak apa. Sebagai dia ni menghormati pada tu dia tu tinggi berdakwah, asabiah dia pada tu tu derajat tinggi, lalu tu ia berani kata radhiyallahu anhu. Bila dia gewak oleh kaji di antara dua-dua kelopak, dua-dua jalur. Tekah tak jauh. Nah. Lepas tu kalau kita tengok dalam manaqib Syekh Abdul Qadir ni. Banyak benda-benda luar biasa yang tu hewi ke dia. Banyak sangat lah. Nah. Kita sangat yakin lah kata dia ni. Orang yang Allah Ta'ala redha ke dia. Banyak benda-benda yang luar biasa. Nah. Pergi baca tengok dalam manaqib dia. Kita singgah situ dulu kata dia dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khushu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana wa ufir lana zunubana amah. ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن أصحاب الحقوق علينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات Allahumma ya mu'tiqar riqab, a'tiq riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa azwajina wa zurriyatina wa ashabil huquqi alaina minan nar. Allahumma wasi' arzaqana wa nawwir qulubana wa ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya rabbal alamin. Allahumma ya alim, allimna min ilmika ma tarda bihi anna ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وارزقنا من دقائق العلم وحققنا بحقائق علمك يا رب العالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا ربنا واغفر لنا إنك غفور رحيم اللهم زدنا ولا تنقصنا
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu